sering banget liat baju ini yang kupu-kupu tahu. Tahu ini gift, I love gift. Emang boleh selove itu, Al? Boleh. Hai teman-teman. Aku juga mau di situ deh kayaknya. Karena cahaya lebih bagus. Iya, tapi di sini enggak. Kayak ini cahaya terbelah. Kan ditinggiin aku gitu. Tuh. Enggak maksudnya. Tapi kayak di merekanya ntar jelek. Kami olahraga volley atau basket? Basket sih. Volley sakit tangan aku. Bagus gak kalau gini? And Alili. Heboh deh, heboh. Bagus gak kalau kayak gini? Bagus lah ya, oke lah, ini bagus lah. Hai teman-teman, malam, malam, malam. Tadi aku nyoba, show gak pake poni. Malam Bu, makasih ya udah baca tweetku tadi. Makasih ya udah nge-tweet ya. Makasih ya guys udah nonton Pajama Drive ya. Ini Pajama Drive ke sebelah aku. Enak aja cari. Kamu ini Pajama Drive ke berapa? Ciga tau, Ci. Aku ke sebelas. Guys, mungkin aku keberapa kali? Mungkin kamu kayak dikurangin 2 kali ya, berapa? Karena kamu berapa kali ke UN kan? Ya, kamu. Ya aku udah berapa kali? Gimana tadi yang nonton secara live maupun secara streaming, gimana gitu, kalian seru atau enggak? Aku ini suka banget sih, aku enjoy banget sama show hari ini. Mulai dari M1 sampai M terakhir. Sonichi aku suka. Karena dia semangat banget. Aku tuh suka banget loh kalau misalnya Sonichi, karena tuh itu kayak pas kita keluar tuh bener-bener kita tuh melihat semua penonton yang kayak, "Hi guys, I'm here." Kayak I'm so ready to perform. Itu M1 ya. Tadi kan siapa itu guys? Hani energik banget hari ini sih. Masih ya, masih energik gak sih? Iya, aku kalau di sini berasa ini deh. Berasa superstar. Saya superstar karena banyak lighting dari belakang. Langsung pulang kali ya, enggak kan mau live dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu. Kalian mau superstar, maaf ya. Itu komentar, komentar gombal loh hari ini. Aku sih pengennya manajemennya, cuman. Lot gak nih bu? Ya nggak tahu. Gak apa-apa. Aku belum absen. Jadi kita absen dulu ya teman-teman. Guys, aku belum kabarin mama papa aku lagi. Aku bakal pulang jam berapa? Kabarin dong mama papa aku. Suka nasi goreng. Suka-suka aja sih. Suka. Kabarin sama papa aku please. Suka, aku akan pulang. Kayaknya aku mau live sejam deh. Makasih, guys. Sama. Seneng gak? Seneng apa? Seneng apa sedih? Apa sih? Ya maaf ya. Gak punya kontaknya kok gitu sih, kok kamu gak punya kontaknya sih? Kenapa kegedean? Kita udah berhubungan berapa lama tapi kamu gak kenal sama apa-apa aku. Karena di sini waktu itu pernah ngomong gini. Apalagi kak, lu mau gak kita ngomong okay, guys. Dia lu? Tapi waktu itu pertanyaan yang aneh banget sih sumpah. Saya bilang kayak, terus habis itu lanjut ya, lanjut M2. Itu lagu M2 itu kan lagu Hisako Teleport. Aku suka banget karena itu dia tuh sangat-sangat kayak yang playful. Ini berisik banget ya Alia sama Gendis ya. Si Cynthia of kamu. Iya, hamba Anda. Iya, hamba ya. Emang Gendis. Emang yang mau gue lu siapa dia si Gendis? Kita berdua. Enggak sih, aku kan aneh juga gue. Masih ya kan nanggoy chat om, om nanggoy chat. Aku kayak refleksi gini guys, aku kalau ngomong ke Cici aku kamu enggak tahu. Iya dong. Karena Cici tuh ngomong akunya juga aku kan. Jangan bisa ke bawah Cici. Bisa ke bawah Cici. Sini aku bawa. Gendong. Aku kalau sama teman-teman, kalau sama teman-teman kuliah, gue lu karena itu kan pertemanan kuliah kan. So justru kalau misalkan kayak di kuliah pakai aku kamu tuh aneh loh Al. Ya kan? Kalau kalian yang kalau misalkan kalian yang kuliah pasti kalau pakai. Iya kenapa? Yang apa? Siapa yang jelek aku? Siapa? Siapa sih? Ini deh. Mana? Makasih Kak Azril. Aku mau banget. Aku mau banget. Aku mau banget.
itu sama dia sendiri. Guys, maaf banget ya aku habis meninggalkan karena itu ada si gendis-gendis itu tiba-tiba dia manggil aku, guys. Apa? Ini beda sama Cici. Makasih langsung. Nih, kamu sini deh, kamu gantian dulu deh, Dis. Mana? Jadi Cici sudah kayaknya enggak mau live ya, guys ya. Assalamualaikum, salam, om swastiastu, salam kebijakan, kebajikan dong. Ini bagus emang, mau coba dong. Terima kasih kami paku. Aku coba ya. Oke. Thank you ya, kalian tuh baik guys, kita suka berbagi gitu. Merah banget, masya Allah, tabarakallah deh kamunya. Dikit aja dulu, makanya. Tepusan. Bagus ya. Ini ceritanya dia nge-review. Ini 10 out of 10 ya. Ini gendis approve. Gendis approve. Kayak beauty influencer banget. Gendis apa kabar? Baik. Justru baru bentar. Kamu mirip sama mirip sama aku kan, sumpah iya sih. Kalau dia ngelirin aku, guys. Jadi kayak emang mirip gitu kan. Iya, makasih ya intas infonya. Itu sih Sintai ngapain? Makasih. Kemerahan, guys. Makasih loh. Parah banget sih. Jadi ini kita kayak dua. Kalau di cincinnya tuh kayak muka aku gak ngeblur gitu sih. Curang gitu. Kalau kayak just dia parah banget sih. Dia kayak malah atau enggak sih malah ref di gendis. Aku mau dong cendil kamu. Nih makan sih. Kamu yang gede. I want you. I want you cendil. Mam, bismillah. Apaan? Emang boleh aku bismillahin? Bismillah kan gak apa-apa, emang kenapa? Makasih Kak Arik, bismillah itu artinya apa? Bismillah. Biar kayak gak tahu sih, makanannya apa sih guys? Ada rasa-rasanya gak sih? Tiap warna beda rasa gak? Kayaknya sih ya, tapi rasanya gak terlalu beda. Yang kuning kayak ini banget. Apa banget? Gak tau kayak kuning banget gitu loh. Apa? Kuning banget tuh apa? Tau rasa kuning gak sih? Masa gak tau? Terus aja, ah kamu biasanya sampai kayak gini loh. Kamu gak kasihan loh ini sama live aku, dia gak bisa ngeliat aku loh. Asya, itu gak boleh dong. Halo kan Nan Boy. Makasih ya Kak Zaki. Oh, Om Nan Boy jangan pindah-pindah. Jadi tadi ke kamu bener. Terus ke gendis. Maaf ya, mungkin fanbase aku lagi. Aku lagi makan kue bulan, mau enggak sih? Maunya bulannya, enggak mau kue bulan. Penuaran mungkin ya. Maksudnya apa sih? Lagi dibersihin mungkin. Yang tadi asdos kah? Enggak guys, please jangan biarkan gendis menjadi asdos, aku jadi pusing kalau kayaknya sih, terlalu heboh. Aku enggak tahu juga. Dia ketawa, apa? Dia ketawa. Ih, jangan ketawa-ketawa. Suri siapa ya Cici Cynthia pindah-pindah live-nya? Aku enggak pindah-pindah loh, aku di sini loh. Makasih itu ya. Cendil, bukan cendil. Oh. Apa sih cendil? Cendil. Oh, cendil. Ih, kamu mau salah ngasih info. Cendil. Tu 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 tu. Itu apa ya? TikTok. Makasih ya, Koki. Tuh tiba-tiba jadi kelas vokal sama gendis. Kalau gendis itu, makasih ya Katama. Kalau sama gendis itu biasanya kita kalau misalnya tidur nih serulet apa sih? Tiba-tiba banget serulet apa sih? Serumet sama gendis. Makasih ya Kak Manggar. Selalu nyanyi. Terus kalau misalnya kayak sekarang dia sebelah gendis itu masih selalu nyanyi dan selalu as always nyanyi. Gak apa-apa tapi suaranya bagus jadi gak apa. Iya sih. Kalau gue nyanyi kayaknya pada kabur ya. Gak, bye Alia sendirian aja ya. Bercanda. Makasih ya Kak Iksan. Kok jadi Esrot sih, ini ngomongin apa sih? Dis, nyanyi Esrot. Makasih ya Kang Sol. Iya yeah, Dis, nyanyi Esrot Dis. Halo Kanai. Ayo let's go. Gimana ya? Gak sama pressure gitu. Kamu kan bukan udah pernah nyanyi ya? Aku udah tau outfit. Yang sama covernya Esrot bukan? Buat Meet & Greet. Udah, aku spill di PM aku. Ih kamu spill di PM kamu? Makasih ya Kak Manggar. Yang subscribe aja. Ntar aku subscribe biar aku tahu. Iya, makasih ya. Jangan tapi abis aku lihat aku unsubscribe lagi. Masih unsubscribe.
Aku aja belum fix pakai kayak apa gitu loh. Aku belum fix pakai kayak apa gitu loh. Aku belum beli barang loh. Aku dulu kayak gitu sih. Kamu tiba-tiba diteriak. Kayak ngomong kita gitu loh. Beri kami waktu untuk melihat jidatmu, Sin. Gak ada ya melihat jidat-jidat ya. No. Tadi guys tau gak sih, aku pas show itu, aku tanyakan ke Cici. Cici gak usah pake pony cheeks, dia bilang gak mau Al. Gak mau, kasih Al. Ini aurat. Lucu lu. Ih, tau gak sih tadi ngomong-ngomong ini ya, kue pasar ya. Sumpah, mama aku tuh kalau bawa kue pasar tuh selalu dibagiin ke teman-teman aku tau. Iya, sumpah. Ya aku kesel, aku gak bergetar. Mama aku maksudnya kayak beli buah tuh maksudnya jarang kan buat aku. Enggak, mama aku larang lagi. Jadi tuh mamanya Cici tuh sering ke pasar. Mama aku juga jangan bisa lagi ya. Tapi mamanya Cicintia itu guys kalau ke pasar suka beliin mama aku juga. Iya sih. Setiap pulang nih masuk mobil tiba-tiba kayak udah nanas ada. Sumpah itu nanas udah dikupas tinggal dimakan. Dan itu kayak aku nanya sejak kapan mama aku beliin? Mama aku bilang itu dari mamanya Cici. Iya, mama aku tuh kayak the real kayak membagi-bagi makanan gitu loh, kayak aku justru liatnya sampai capek gitu loh. Karena kayak belinya tuh bener-bener kue pasar gitu, misalnya kayak mochi terus yang kayak lemper gitu-gitu. Tadi aja kan kak Astaf kan itu ngambil aku kan. Tadi aku iya. Tadi terus jadi tuh aku tuh habis kelihatan, habis itu di kak Astaf tuh ikut gitu kan. Iya ada laba-laba. Apa sih? Terus habis itu tiba-tiba banget, sumpah ini ada laba-laba gimana deh? Ih kasihan laba-labanya masih bayi itu. Itu gak masih bayi. Terus apa lagi? Terus abis itu kayak dikasih kue itu loh. Terus aku tuh gregetan, mama aku tuh ngasih tuh kayak kantong plastik gitu loh. Kantong plastik kan kayak berisik gitu kan. Krek gitu kan, makasih ya om. Kayak kresek gitu kan. Terus kayak aku tuh kayak mistop banget ngasih orang kue pasar dengan kantong plastik kayak gitu loh. Terus abis itu kayak kasihnya beberapa jenis gitu kan. Jadi tuh kayak terpisah, jadi kayak harus digabungin. Apa tuh buah yang gak disuka apa ya? Kenapa sih kak Javas? Apa ya buah yang aku gak suka menurut kamu? Ntar ya ada obat. Halo kak. Oh sorry. Makasih kak. Apa? Menurut kamu aku gak suka buah? Kamu suka apa? Aku suka apa? Duren. Aku suka banget duren sih. Makasih kak. Apa ya yang aku gak suka? Apel. Kamu suka juga. Aku suka juga. Kamu suka semuanya, Al. Iya, pasti ada yang kamu gak suka. Like juga kamu suka. Buah naga. Kamu suka semua. Oh iya, pisang. Aku gak terlalu suka pisang, guys. Pisang enak banget. No. Enak banget. Aku bisa makan, cuma maksudnya kayak buat makan yang banyak aku gak bisa, guys. Enak tau pisang, aku suka, justru aku kiwi, suka pisang aku suka. Tapi pisang tuh banyak banget dijadiin kayak ini tau, jadiin kayak bahan makanan apa aja tau. Kayak misalnya kayak roti dikasih pisang. Terus kayak misalkan kayak pisang goreng. Pisang apa lagi? Si kolok juga pakai pisang. Oh iya kolok. Kayak semua makanan tuh ada pisangnya. Kayak kalau kamu makan nasi pakai pisang pun bisa. Gak deh beda gitu. Kenapa sih aku kayak gini, Ci? Ya isi, Katie juga gitu tau. Oh iya, makasih Kak Javas. Apa kalau apa yang gitu, kan? Versi baru kayak gitu, Al? Enggak kok, aku dari yang dulu kayak gitu HP aku. Enggak, maksudnya HP-nya bukan yang dia lagi. Iya, dari dulu yang HP aku sebelumnya kayak gitu juga, iya. Mungkin orangnya. Martabak manis pisang emang ada martabak pisang. Si Cynthia cakep banget, emang baru tahu. Makasih ya kak, tadi kamu di tempat aku tapi kamu sekarang di situ. Oke lah. Aku mau pilih angka. Buat apa? Iya, pilih ya. 1-26 pilih. 26 Z. Kita absen huruf Z. Jadi aku selalu absen mereka kayak sekali satu huruf. Maksudnya? Aku kan kelas, jadi aku tuh ngabsen mereka. Oh. Mana yang Z? Aku lebih suka pakai mana gitu. Zinti. Oh iya. Iya Z ini Z E E N. Zinti ya. Lo sih coba ketawa. Apa sih? Kalau ketawa kamu angang. Ang. Kocak. Maaf ya. Aku dikasih motor sport. Kasih kayak. Kamu harusnya ada kamu di sini. Ih. Elak. Aku nggak dikasih motor. Kamu maunya mobil kan? Ya udah nanti aja kapan-kapan.
Mana absen tapi gak ada yang Z. Zalia. Makasih kata Ma. Zalia. Ih lucu banget deh namanya Zalia. Aku tuh bercandain kamu Al, terus Zalia ya. Kayak aku, Alia udah bilang Z. Aku nanti ya kalau misal udah punya anak ya, aku pengen namain anak aku yang bagus. Karena nanti kalau misal udah gede, terus kan pasti nama dia tanya, eh nama Ma lu siapa gitu. Kalau nanya yang udah lama apa, ih nama Ma lu gak jawaban gitu. Jadi aku pengen tuh yang bagus. Kamu kalau punya anak, kamu harus kayak cek dulu kayak nama untuk 50 tahun ke depan, bukan nama untuk sekarang gitu loh. Enggak, namanya siapa ya? Jadi itu sih namanya tuh kayak jangan zaman sekarang punya tapi zaman depan punya. Makasih ya ke Jeffers Excel. Aku enggak dikirim. Kayak aku tuh kayak udah ngomong itu ke mama aku tau kayak kan aku punya adik sepupu baru. Coba aku Spider Tis. Aku punya adik sepupu guys namanya Felisa. Terus kayak itu lumayan bagus sih. Terus aku mama aku tuh udah bikinin nama juga sebenarnya buat dia tapi enggak tahu sih namanya siapa, lupa. Terus abis itu dipanggilnya Feli. Terus kayak pas gede, nama mama siapa Felisa apa gitu sih. Kenapa sih dia ikut-ikut ngobrol? Cuman aku tuh sebenarnya namanya nama aku sebenarnya bukan Alia. Apa? Enggak tahu. Hah? Apa sih? Karena dulu aku lahirnya dibilangnya cowok. Dan itu nama Alia tuh kayak spontan. Oh iya, aku baru tahu loh kalau kamu cewek, Al. Lucu banget sih sengin Alia, dia tuh kalau disengin suka gak nyadar tahu. Iya, aku mikir dulu. Kayak tadi nih tanya, berarti pinternya orangnya pinter-pinter ya? Makasih kan. Guys, yang pakai pinternya seorang pinter-pinter gak? Itu kan aplikasi? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kan Instagram kayak Instagram. Iya. Pinter seorang pinter-pinter ya. Terus abis itu dia ngomongnya kayak gini, gak tahu sih soalnya aku gak make. Wow. Terus abis itu aku baru mikir. Terus abis itu kayak dia baru ngomong gitu loh, kalau itu tuh cuma jokes doang. Cuman jokes, only jokes. Gak sih ya Kak Javis Axel? Kok mau pake gak? Mau. Aku mau punya dress. Aku maunya dipakein. Kenapa gitu sih mukanya? Coba. Hidung ya gitu. Jangan ya, tahu. Bikin mulut gitu. Aku percaya. Yo. Dia pakai. Ih, aku dapat motor. Makasih ya, Om. Omnya pindah-pindah. Gak apa-apa. Oh, aku tahu kenapa dia kasih motor sport. Kenapa? Soalnya dia pindah-pindahnya pakai motor. Lucu banget, anak. Pinter istirahat. Makasih ya, Kak Nigel. Kok jadi aku yang makasih sih? Kamu beri kasih apa yang makasih? Izin pamit, Bu. Nggak boleh. Pamit ya, enak aja. Tertawa yang tertekan. Makasih ya, Om dan Bojan. Ini dikasih Alia. Jadi kamu gimana sih? Tapi foto tau gak sih foto kita yang tadi itu harganya maksudnya beda tau poinnya. Kan tadi aku tuh kalau gak salah 80. Michi tuh lebih gede. Jadi kayak gak apa-apa guys, kita dikasih orang. Aku berapa? Lah gak tahu, emang aku liatin. Iya. Kita bisa gak sih? Aku gak tahu poinnya beda. Iya kan? Aku juga gak tahu terus pas aku lihat kan. Terus kayak, ternyata beda. Gue ada kelas gak? Ini gak ada apa-apa. Kelas. Gue kalau sambil tugas, oke boleh. Semangat ya tugasnya. Sama-sama, emang iya ya? Kemarin aku lihat gak deh kayaknya. Kamu kali yang salah lihat? Enggak. Maco banget sih Gendis, ya ampun deh. Iya nih kayaknya ya. Aku capek liat Gendis. Bu, aku sambil rebahan ya, soalnya baru kelar ngajar. Aduh, aku juga mau rebahan deh abis. Iya, kita juga rebahan deh. Aku juga izin rebahan ya guys, aku baru selesai show banget. Aku mau obat ke Bengkulu. Bobo, belum ya. Kalau aku bobo, ntar siapa yang live? Aku ntar kalau kamu udah, kabarin mama papa aku dong. Aku juga dong. Kamu? Kamu pernah tahu salah WA? Kamu WA nya mama aku. Iya, tuh kayak mama aku balas lagi, dia nggak bilang aku mama aku. Maksudnya? Mama aku minta jemput sama mama kamu.
kayak profil aku. Aku ngechatnya apa? Lupa lagi. Pokoknya kan aku sering. Ah, aku ngechat kan kamu punya Alia. Maaf banget, tahu enggak tahu aku ngechat mamanya Alia. Sampai sekarang apa kamu kasih tahu aku baru tahu loh. Iya, terus aku kayak, lah ngapain Cici ngechat mama aku ya? Makanya udah habis, udah. Tadi kita makan bareng-bareng. Aku makan, Cynthia makan, Michi makan. Karena aku sih maksudnya semangka. Iya. Aku ngechat apa sih? Kamu gak tahu? Aku lupa. Aku harus ngecek deh abis ini, dia malu banget. Ya ampun. Aduh. Kenapa gini? Gak sih, kayaknya cuma chat nanya doang. Dosen juga manusia, makasih ya. Aku bobo, iya. Ketemu iya. Lagi kita Erik. Iya. Guys, ini tadi tempat kalian tuh shot lah. Ini berapa menit lalu ini kalian lagi tuh shot di sini. Kalau melonnya manis. Berapa menit lalu aku lagi duduk di sini? Aku di sini. Terus aku kayak dudukkan. Kan kalau misalkan kayak step-step tuh shot kan kayak dipanggilkan Cynthia. Terus kayak kadang-kadang ada yang teriak. Woo! Tapi kadang-kadang juga. Tapi kadang-kadang juga enggak gitu kan. Tapi itu kayak aku dari sini nih. Aku dari sini. Mas, aku keluar gitu kan. Sedangkan di sini biasanya udah ada kakak-kakak yang ngantri. Kayak di sini udah kakak-kakak yang dapetnya itu Cynthia gitu kan. Hai guys, aku Gendis. Kamu udah selesai, Dis? Belum, ini kayak bersiap-siap aja untuk mungkin aku yang jadi depannya. Apa yang maksud? Abis itu kan gini kayaknya, so aku keluar kan. Abis itu kayak biasanya aku kayak senyum ke arah sini kan. Aku gitu, aku kayak kasih lihat kayak aku udah siap untuk push shot gitu kan. Habis itu kayak biasanya kan ada yang di sini. Betul, aku mungkin ya, aku seringnya di sini. Aku kalau hari ini aku di kiri, jadi aku di sini ya. Terus aku kayak untuk aku pakai bantu juga deh. Aku mau minta bangkunya ya. Sini ya. Kita reka ulang yang tadi ya. Sini ya, bisa kok kayak halo kak, gitu kan. Aku kan halo dulu ke kakak staff kan. Hai kak, gitu kan. Abis itu kayak, masih kayak Cynthia. Abis itu kayak di mana. Terus kayak kadang-kadang warna bangkunya beda. Jadi kayak dibilang kayak kamu yang hijau ya, atau kayak kamu yang ini ya gitu ya. Tapi kadang-kadang warnanya sama. Jadi aku palingan nanya kayak aku di mana gitu. Terus kayak kadang bebas, tapi aku biasa sering ambil kiri karena aku angle kiri gitu. Terus abis itu aku duduk sini set gitu. Abis itu kakak-kakak yang ngantri dari situ datang kayak bilang halo gitu kan. Terus juga halo. Abis itu kayak aku mau usah apa. Terus kayak misalkan gini, aku jadi kayak gini. Ini aku yang di ini aku, terus ini kakaknya kayak gini. Kayaknya di sini gitu kan. Abis itu kayak oke, foto kan. Cukup. Iya, Kak. Abis itu kayak selanjutnya, abis itu kakaknya gini. Ini aku jadi kakaknya ya kalau sekarang ya. Berarti aku dari sini deh. Ini aku jalan mundur loh demi kalian loh. Terus abis itu kayak gini, abis di sini kayak Cynthia gitu kan. Abis itu kayak oke. Di sini biasanya kalian lagi pada ngobrol sambil kayak ngeliatin Oshi yang lagi foto sambil ngantri gitu kan. Terus kayak ya udah kalian biasa agak rame di sini karena biasa dua antrian guys, dua antrian yang di sini. Misalkan sini aku Cynthia, misalkan di sini yang dapet Alia gitu yang kanan ya. Jadi kayak mereka bakal sebelahan dan bakal kayak nungguin gitu kan buat kita two shot gitu kan. Abis itu kayak udah jalan abis itu kayak ngobrol di sini sama kakak aku, sama kakak staff gitu kan, kayak kasih tiket. Oke. Baru deh pose di sini. Abis itu kayak kalau di sini, halo, hai Sin, gitu kan. Gitu. Atau enggak kayak halo Bu Desen gitu. Itu kayak mau pose apa? Abis itu kayak ya udah pose. Jadi aku ada bilang aku minta pose kayak gini. Ini menandakan video call. Jadi kayak video call aku ya, jangan lupa ya. Oke, jadi inti dari video tutorial ini adalah jangan lupa tuh sama aku nanti. Oh, enggak. See you VC besok, dadah. See you VC ya. Kedengaran ya pasti teriak. Iya guys, Rio. Jadi kalau misalnya kalian teriak itu biasanya selalu kedengaran. Karena gede guys, jadi kayak biasanya tuh kedengaran.
kapan ya, when ya? Secepatnya ya kita to shoot. Dan bertemu di teater, oke? Okay? Sini mau kenalan di VC besok. Mau kenalan lagi. Kenalan terus. Kedengeran bergema gitu ya, bukan gema lagi guys, tapi kayak suara real kalian tuh kedengeran. Karena emang gede suara kalian, beneran deh, enggak bohong. Glad that you have fun. Of course, makasih ya. Suara kita gede guys, untung kalian nyadar sekarang. Oke, aku kembali lagi Alia. Udah, capek. Aku gak makan roti kamu. Enggak ah. Tadi aku udah makan nasi, udah makan semangka, udah makan-makan. Aku belum pernah two-shot sama kamu, masa sih? Itu udah two-shot tau. Orang first two-shot kita yang kamu pakai Mario. Jangan bohong-bohong. Eh kamu, dia gak tahu guys yang 1, 2, 3, 2. Kamu ya yangku. Gak tahu Al. Satu-satunya. Gak tahu Al, maaf banget. Dia gak tahu. Aku beda. Aku udah pernah ajarin si Cynthia itu guys, FYP, tapi dia gak kamu tahu. Tumis nyala lancar, alhamdulillah. Gue tuh shot sama bu dosen sekarang ya, ntar ya sini ya, gitu shot ya. Aku udah bikin. Masih ya Kak Farid Pradipta. Tapi gak aku post, belum aku post. Aku kayaknya belum post, terima kasih deh untuk hari ini. Tapi aku udah post happy birthday Lana. Hah? Kamu kan jamin, emang? Kamu bisa ya guys kalau aku udah kasih mata kayak gini. Jadi pengal, enggak, aku aku gak jadi, aku gak jadi. Katanya kalau VC sama kamu adem, tapi kalau ngeliat dari live-nya ngeri. Al, kamu kalau VC sama live kayak lebih, apa maksudnya kayak kayak gimana? Maksudnya? Aku pasti dibilang kalau live aku galak. Karena kalau di VC mau marah juga gak enak. Kok kamu gitu sih Al, berarti asal kamu marah? Enggak, aku VC gak pernah marah kan guys. Gak pernah aku marah. Tapi kalau Vici tuh kayak personal kan, jadi aku gak mungkin marah guys. Kayak enggak, aku tuh emang gak marah. Aku tuh kayak gak pernah marah-marah kalau secara personal. Bohong nih, komen nih, bohong. Itu yang belakang siapa, Bu Gendis? Karena kalau Vici ada adminnya. Iya dong, kalau gak nafas. Tapi enggak guys, tapi kalau tanpa admin juga aku tetap baik. Jangan lama-lama. Emang kenapa aku gak boleh lama-lama nih? Oke, udah nih ya. Bercanda. Oh, apa sih? Kamu yang itu sendiri tapi kamu yang ngomel sendiri. Nanti di-kick admin kalau marah-marah ya. Udah nanti di-kick, ntar kamu ngobrol sama kakak admin ya. Makasih ya, Kak Stefan. Pos dong. Iya, nanti aku pos ya. Bu dosen jangan lupa napas. Aku enggak lupa napas, Kak. Alasan kalian gak pernah marah-marah apa? Gak tau sih, emang harus marah-marah ya? Aku belum pernah VC. Terus shot apapun itu, Ci. Tapi aku ngeliatin buat pertama kali sama Ci. Ntar kita pertama kali ya, Kak. Semuanya bikin, semuanya. Ngomongnya muter-muter ya? Gak tau sih, marah-marah tuh kayak menurut aku gak. Bu dosen absen dong. Tadi mana aku mau absen Z loh tadi loh, tapi gak ada loh. Iya sih. Kok si Gendis udah baca podium masih nge-review sih? Tau ya, kenceng banget ya. Deh. Sorry, I'm different. Gendis ada yang mau liat kamu nih di sini. Halo. Lihat loh, dia suka dengar suara kamu. Halo, coba si Gendis. Iya ya, semua orang bilang aku bu. Apa? Gak tau, gak pernah kamu gak pernah nge-love, kamu selalu nge-hate Al. Gak guys, bersan deh, aku gak pernah. Oke guys, terima kasih. Terima kasih semuanya. Harus ke t-shirt pakai jaket online lagi. Boleh, kamu kalau mau mengenang masa-masa kamu menjadi driver. Kenapa sih? Sini dulu, Riz. Kamu pulangnya cepet banget. Jangan gitu, ntar aku suka gitu lalu. Pulang dulu, assalamualaikum. Kocak sih. Iya. Apa itu? Enggak, Dis. It's character. Maafin aku, guys. Maafin aku.
Gendis kamu gak ada yang ketinggalan, itu bangkunya belum dirapiin loh. Baik semua, kan duluan ya kak, itu kak Faisal. Dadah, hati-hati Dis. Gak baik. Enggak, itu gak marah-marah, itu cuma kasih tau. Marilah diriku. Gak usah deh nyari-nyari yang yang lainnya Dis. Apaan sih? Pengennya nonton, off air aja sih, iya ntar ya, off air ya. Aku nungguin Cekica kapan ya? Aku udah lama enggak Cekica deh. Entar mungkin aku bakal Cekica. Aku kayak kurang bagus itu loh cahayanya di sini. Aku mau di sini aja deh, teman-teman semua. Sini tapi juga belum bagus. Makasih ya Kak Ojan. Kak Ojan kamu udah enggak pernah kayak ini loh. Enggak pernah face aku loh. Gila, Mbak. Kamu jangan kasih begini dong, biar di sini aku malu tau. Sore mendelep, maaf ya. Makasih ya Kak Dewa. Aku pengen ngechat mama aku deh. Kalau aku ngechat, ini gak sih keluar gak sih di kalian? Aja ya. Apa? Aku mau cerita tapi kamu di situ ya. Cerita apa? Mau cerita. Aku kan tadi ada kegiatan kan. Kegiatan itu sama kayak ini kan staff di luar JKT kan. Tapi aku merasa kayak aku bingung gitu sekarang kalau sama staff di luar JKT Al. Aku kan ada kegiatan tadi. Terus kan tapi kan sama kayak banyak orang di luar JKT kan. Aku tuh bingung sekarang. Aku tuh kayak udah saking JKT-nya tuh kayak kalau ketemu orang di luar JKT itu bingung sumpah. Nggak tahu kayak kebiasaan di JKT aja, kayak jokes-jokes di JKT itu berbeda gitu kan. Terus abis itu pas kakak staff JKT datang, aku tuh merasa kayak oh my god, aku hidup kembali, kayak udah terbiasa banget sama kayak lingkungan JKT. Jadi kayak jokes-jokesnya pun kayak tiba-tiba tuh kayak keluar inside jokes dari JKT gitu loh. Makasih ya. Makasih ya Al. Gen 11 boleh nyapa nama enggak? Maksudnya nama apa? Apa sih kamu? Enggak di ada yang komen Gen 11 boleh nyapa nama kah? Iya. Cik atau papa mau jemput enggak? Mau bilangin. Bilangin ya, aku mau jemput ya. Introvert parah, bukan introvert guys, kayak sebenarnya masih bisa berkomunikasi, cuman tuh kayak kalau bisa ngobrolnya tuh kayak takutnya kayak kita ngobrolin apa tuh kayak beda gitu loh. Jokes-jokesnya kan soalnya kalau misalnya kayak kakak sama kakak staff kan kayak santuy banget kan, jadi kayak kalau ngobrol tuh nyambung, tapi kalau sama kayak orang luar JKT itu kayak beda aja gitu loh. Kayak aku udah terlalu lama bertumbuh bersama teater JKT 48. Rapat tiap hari, pulang sore-sore. Makasih Alki. Duduk di lantai, iya duduk di lantai, dingin lantainya. Apa lagi guys? Oh nyapa namanya yang komen di live. Mana dulu? Aku mau absennya Z. Info locker shot stuff. Makasih ya Kak Dewa. Aku gak ketua OSIS. Gimana role sama Jaksolnya? Dosen ngemper. Kalian jangan salah loh. Ngemper tuh banyak kegunaannya loh. Kayak kalian tuh bisa menjadi lebih kreatif. Buktinya aku kreatif karena aku ngemper. Guys, kalian jangan komen macam-macam ya. Kalau kalian komen macam-macam tuh, kalian lihat apa yang ada di atas aku ini. CCTV. Kan kalau komen macam-macam tuh kelihatan di situ. Tuh, yang ngomong Asbun, yang ngomong enggak kelihatan, yang ngomong dosen ngemper apa? Asal bunyi. Kok kamu enggak tahu asal bunyi sih? Yang ngomong macam-macam kamu di kerekam tuh. Ntar aku tanpa aku laporin, ntar kakak Jot udah tahu, ntar mereka bisa kayak yang komen ini aku berpose ke CCTV. Sekarang udah nggak sih di sini kalau di mana kalian kayak sama berpose ke CCTV.
Kalau oleh ngisi TV boleh, coba aja. Coba. Kok belum pulang sih? Soalnya lagi live dong. Kalau aku udah pulang aku enggak bisa live. Bisa sih, tapi kayak ntar udah kayak udah terlalu malam, udah kayak jam setengah. Udah jam apa namanya? Udah jam 12 jadi kayak udah enggak bisa live lagi. Lampu itu bukan CCTV, orang CCTV kok. Enggak usah pulang please. Ntar kalau aku di sini tiba-tiba babe ketemu aku di sini, kalian ya yang bertanggung jawab. Kacamata legendnya mana? Gak lagi gak bawa kacamata. Emang rumah kamu jauh sih? Enggak sih. Rumah aku tuh sebenarnya gak terlalu jauh, tapi ya berapa menit ya? Paling kalau malam palingan 30-an menit, kayak gak lama lah. Terus tadi tuh aku tuh kan pergi kan guys ke daerah-daerah Menteng, tapi kayak enak banget ternyata daerah Menteng ya. Maksudnya kayak jalanannya tuh masih pada kecil. Maksudnya bukan pada kecil sih, kayak banyak jalan-jalan kecil ini yang kayak enggak gede-gede banget itu, enggak kayak jalan raya banget. Terus habis itu banyak apa? Kamu kalau misalnya dulu sekolah jadi OSIS lah, ikut apa? LDKS. LDK ya. Latihan Dasar Kepemimpinan. Jadi kayak di Menteng tuh banyak kafe-kafe, tempat-tempat bagus gitu loh. Aku pengen banget deh ke sono. Yes, banyak pohon rindang, real. Banyak pohon rindang, terus kayak tempatnya bagus, aku suka. Asyik ya, kata Mi. See you visit besok. Yes, see you visit. Mantap. Makasih ya, Kak Surya Nanda. Oh ini guys, aku gini guys. Jadi tadi pas aku lagi kegiatan, kalau kegiatan kan guys ya. Yang aku bilang kegiatan itu bukan kegiatan JKT. Kegiatan. Pakai ini sleeping bag. Iya, sleeping bag. Kan kegiatannya di luar JKT kan guys. Terus habis itu kayak ini before aku kakak staff JKT datang ya. Aku foto kayak gini. Terus habis itu pas kakak staff udah datang, aku langsung kayak gini kayak. Aku langsung kayak apa sih cara foto itu beda gitu loh, langsung menjadi JKT48 mode on. Jadi sebelumnya kayak mode mahasiswa, terus abis itu pas kakak staff JKT datang, aku langsung menjadi mode JKT48. Terus aku langsung kayak gini, kak, ayo kata. Aku kayak pose kayak gitu. Pencitraan, kok pencitraan sih? Ini namanya mode idol. Terus guys, tadi kan aku kan kayak ada speech gitu kan. Speechnya itu tuh pokoknya bukan pidato, tapi lebih kayak kata sambutan gitu dari aku. Terus aku kayak deg-degan banget guys, parah. Jadi aku duduk di sebelah penyelenggara acaranya gitu kan. Aku duduk di sebelah penyelenggara acaranya dan dia tuh udah kasih kata sambutan. Dan aku juga harus kasih kata sambutan gitu guys. Dan aku deg-degan banget karena udah lama banget aku gak kasih kata sambutan. Kayak sebelumnya kan aku kan, sebelumnya lagi maksudnya biasanya kan MC-nya kan lebih kayak MC ngobrol gitu kan kalau di teater kan. MC Jiko, MC kayak topik-topik yang kayak random dan yang enggak kaku gitu kan guys. Tapi tadi itu aku harus kasih kayak kan sambutan yang kaku, terus aku kayak deg-degan banget guys, kayak duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk gitu. Kayak aku serasa kayak dunia aku tuh kayak bergetar gitu loh guys, karena kayak aku udah lama banget enggak ngasih kata-kata yang terstruktur dan kayak baku gitu kan. Kalau dulu kan aku kan sering kan guys, karena pas aku masih kuliah. Tapi kan aku sekarang udah jarang. Jadi kayak aku deg-degan banget guys. Aku benar-benar kayak duduk dengan muka aku yang datar, tapi kayak kalau kalian belah dada aku ini kayak aku deg-degan banget, parah. Kalau mau dudusin gimana? Sleep. Contohkan kata sambutannya, gak mau, malu. Ayo belajar bikin JJ Bu. Aku belum bikin TikTok lagi guys, bentar ya. Aku bikin TikTok lagi ya. Mama aku belum sampai. Guys bentar ya, aku mau ngechat mama aku ya.
lagi guys. Eh, apa ini si dictionnya nge-retweet sambil ngakak ini? Maksudnya apa? Yang mana tuh? Ih, pasti pasti ini aib ya. Udah lah, aku kalau gitu aku end life kalau kalian jahat. Mana Alia Ci? Ini Alia. Gak tau ya guys, aku gak mau lihat. Ntar kalau sampai kalian nge-spill foto ya Pak, aku gak mau lagi live. Pokoknya aku gak mau live, aku gak mau live, aku gak mau live. Pun dong, biarin aja pun dong. Bye. Alia, kamu udah pulang ya? Kamu udah pulang ya? Udah dong. Kamu gak mau temenin aku? Masya Kak Valen, ya udah jangan udahan. Lanjut lagi. Kamu masih lucu sih, Masya. Kasih aku lucu guys. Ya lucu kak, kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Nabi. Terbang. Masya Kak Raihan, Wenda. Baik, aku udah. aku udah baca kok dia. Aku jadi sendiri guys. Guys, kalian jadi kemana-mana ya. Cuman kalian yang aku punya sekarang. Alia udah tinggalin aku. Gelis udah tinggalin aku. Alia udah tinggalin aku. Oke, kalau gitu kita pulang. Makasih ya Kak Rehan. Kalau kalian tinggalin aku, ntar aku gimana? Sendirian. Enggak kamu lucu banget sih, Ang. Aku pengen deh punya mata bulat kayak kamu. Mata aku tuh kayak hilang kalau aku ketawa. Terus mata aku kalau ketawa apa? Masih ada. Emang gak hilang mata lo juga gak hilang cuci. Tapi sih kayak ini kayak sikit. Ya kehilang gitu loh sebutannya. Makasih ya Kak Javas. Dia pakai lem aja gini. Biar kalau ketawa kayak gini. Ih, muka aku serem. Gak mau. Makasih ya Kak Raihan. Kamu mau turun bareng aku? Gue gak mau, aku udah dijemput. Kamu duluan aja. Dadah. Kamu gak apa-apa sendiri? Gak apa-apa. Ada babe. Ada mereka. Wilka. Yes. Ih lucu banget ini apaan yang baru. Huh? Dijual. Lucu banget. Ini. Iya di ini juga kan. Tapi soalnya ada. Kamu gak tau kita suami. Ya ini akhirnya ada. Tapi di itunya ada store. Di store kayak gambarnya bukan di Indo. Oh. Tapi lucu banget. Lucu banget sumpah. Lebih lucu. Kalau yang ini aku udah tau. Oh ini baru juga ya? Ini seri ketiga dari kok ini namanya bukan? Ini yang namanya ini apa tuh? Ini lucu banget aku. Lucu suka banget. Berapa ya? Gak tau sih, gak tanya. Gak mahal. Gak ngeliat. Emang segituan tau. Iya sih, emang harga segitu. Ini tempat kayak just tip gitu. Iya I know, kan Ayu juga ada. Oh iya, Ayu juga ada. Gimana sih? Lupa. Nunggu di Starling depan, what is Starling? Starbucks. Blok kan, blok kan? Shit! Woi! Enggak, belum kesebut. Pas aja di record, sah! Belum, baru bak doang. Ah, gak mau. Bercanda ya? Udah, dadah Lia, selamat pulang ya. Semoga selamat sampai di jalan besok-besoknya juga ya. Ah, kalian awas aja. Kalian gak boleh ngerekam, aku minta maaf ya. Enggak, Ci. Belum nyebut. Nih yang ngeklip jahat sih. Silakan pulang Alia. Kamu udah ditunggu oleh ibunda kamu. Enggak, ini kita harus memastikan dulu. Jangan ya. Kok kamu enggak mau pulang jadinya? Gak mau. Aku baru mikir. Guys, please lah guys. Jangan sampai gak bisa tidur, Al. Bisa kok apa nih? Nggak jadi pulang. Spontan ya? Iya. Abisnya aku kira aku kan pengen ngejelasin gitu kan artinya. Terus kayak makanya jangan asbun, Al. Kamu asbun sih.
Aduh. Makasih ya Kak Dewa. Eh tapi aku belum nyebut banget kan? Ya. Belum. But they know. Apa sih belum lengkap itu? Maksudnya gue lagi kabur lagi. Bye. Awas ya, awas ya, awas. Buat temenin kamu jangan lupa ya. Buat temenin kamu. Oh ya, makasih ya. Sama cendil, bukan cendil. Oh enggak. Enggak, makasih ya. Aku menunggu, aku dijemput sekarang. Ah, bete ya. Eh dulu aku kalau dijemputnya lama aku nangis tau pas kecil. Udah, pulang ya, dadah. Ah serius, jangan-jangan di record. Guys, no kan nih, ini viewers aku nih sekarang yang jadi buruannya Alia. Jangan di record. You know record. Cengeng dasar. Udah, Al, gak apa, Al. Kamu pulang dadah. Ntar kalau pulang mandi yang bersih ya. Mandi yang bersih, sikat gigi, cuci muka supaya semua dosa-dosanya hilang. Amin ya, Haj. Apaan tuh, apaan? Eh, mana sih? Rau. Enggak, iya orang belum. Yo. Pulang ya, udah gelap. Udah. Dadah, Alia. Bye. Lagi diedit, sabar ya, jangan gitu, jangan gituin Alia ya, ntar dia nggak mau masuk live aku lagi. Bye bye Teti. Ntar dia nggak mau masuk live aku lagi kalau saran kalian gituin, nggak boleh. Jangan kalian iseng-isengin gitu dong, kan mereka ntar kasihan kalau isengin. Kalian jangan isengin aku juga dong, kalian harus berbuat baik loh, jangan suka isengin orang loh. Aku lagi ngawas dari CCTV sih. Ih, orang aku yang lagi ngawas kamu. Aku sendiri, iya aku sendiri. Aku udah gak tau sih kayak ada Gen12 atau enggak sekarang. Soalnya Gen12 tuh juga sering banget loh, dia pulangnya tuh lama. Si Gen12 itu mereka juga sering kayak rada lama kalau pulang. Aku dulu kalau misalkan aku dijemputnya lama, aku nangis guys, aku inget banget. Karena aku tuh orangnya tuh gak suka nunggu. Aku tuh kalau nunggu tuh bosen banget. Jadi kayak kalau aku bosen tuh aku bisa nangis. Biasanya Olin penjaga teater. Kalau aku biasanya seringnya datang paling cepat ke teater. Aku sering first comer di teater. Oke, kalau gitu aku mau jelasin aja. First impression aku ke ini ya, ke foyer ya. Waktu aku kan pernah ngomongin tentang first impression aku ke foyer CGT48 kan. Tapi aku belum pernah ceritain tentang first impression aku pas bener-bener pas lagi di foyernya. Oke, jadi pas aku first impression itu aku masuk dari sini, terus aku masuk gitu kan guys, terus abis itu aku ini deh, jadi kayak sepi banget, aku mau menyapa dulu deh. Hai Kak. Halo. Kau belum pulang kan? Kau belum pulang kan? Belum. Aku masih live di sini ya. Boleh. Kau lagi cari apa? Bohong, gak apa sih online shopping itu? Enggak. Bohong, itu jaket belakangnya. Widih, ada konten. Apa sih, dia mau live di sini? Enggak sih. Apa aku mau live di sini? Enggak deh. Aku tuh masuk ke ruangan ini juga guys, tapi kalian gak boleh lihat. Ini namanya ruangan apa, Kak? Jadi pokoknya kan kalian kalau misalkan masuk kan ada suatu ruangan di sini ya. Itu namanya ruangan rahasia milik kakak staff Jot. Jadi kalian yang bukan Jot nggak boleh masuk. Ini di sini isinya banyak poster. Posternya itu mulai dari Banzai. Abis itu ada Ramune, ada poster ini Sakagari, ada Dewi Teater. Oh my god, kayak banyak banget. So, oh, aku inget banget pas awal-awal. Jadi kita masuk ke sini dan kan kontakan pengumuman gen itu kan nggak boleh di nggak di spill gitu kan, kalau misalnya bakal umumin gen baru kan, jadinya kayak pas pengumuman gen baru itu kita tuh secara rahasia kita masuk dari luar. Aku inget banget aku tuh pakai jaket pink guys, itu kayak bener-bener perasaan aku tuh kayak campur aduk karena itu hari pertama aku
akan official menjadi kayak bagian dari JKT48 gitu kan. Terus abis itu kayak kita masuk, kita nunggu di suatu ruangan yang dimana kita tuh duduk, itu sebenarnya ruangannya gak terlalu gede dan kita waktu itu kan agak rame kan, belasan kan, gen 11 kan. Kita duduk kayak masing-masing tuh kayak duduk dengan baju oranye yang itu tuh kayak itu udah mepet gitu. Nah habis itu kita setelah itu kita berbaris di depan, berbaris untuk masuk ke mau masuk ke panggung gitu kan, tapi kita masuk kan dari backstage di belakang kan. Terus kita masuk deh di sini. Jadi kalau kalian datang kan ada pintu kan ya, kita masuk dari sini. Terus habis itu kita berbaris deh satu-satu gitu kan. Aku ingat banget, oh iya guys, by the way, kalau kalian sadar ya, ini tuh aku tuh kunci rambut aku sekarang adalah kunci rambut aku pas perkenalan awal-awal. Jadi kunci satu, tapi kunci satu agak di bawah gitu. Jadi di sini. Ini waktu itu rambut aku kayak gini pas pertama kali. Bedanya enggak pakai poni aja ya guys ya. Jadi kalian aku merasa nostalgia sebenarnya hari ini. Ketahuan banget takutnya ih orang ada kakak staff, ih males banget ah aku mau sama ini aja, aku mau sini aja. Aku ditakut-takutin jadi aku di sini ya. Aku ditakut-takutin. Kamu boleh kesini. Mana ya? Mana ya sini? Kelihatan gak ini? Ini ya. Oke, aku udah di dalam ruangan rahasia. Jadi ini konten rahasia yang kalian gak bakal. Males banget. Tuh masih ada gen 12 kok. Ini ruangan rahasia yang gak bakal kalian lihat dimanapun. Aku baru tahu ini pintunya nembus ya dari sini ya kak. Tapi gak bisa dibuka ya. Ada meja soalnya. Emang gen 12 lagi pada live ya guys ya. Tapi kayaknya beda ruangan deh. Gak dijemput kah ini? Entah bentar lagi dijemput ya guys anak aja. Oh iya yeah. Selain itu ini juga adalah ruangan kalau kita nge-discord. Kok pindah kan mejanya? Waktu itu emang di sini ya mejanya, bukan yang di sini. Emang iya ya. Waktu itu aku sama Levi main di mana? Di sana, di foyer. Oh iya. Aku lupa. Discord OFC ya. Iya, aku mau Discord lagi deh. Itu yang nentuin siapa yang Discord siapa kak? Kenapa aku gak Discord lagi? Ini di rolling gantian. Emang belum semuanya gen 11, gen 12 Discord ya? Ya, ini udah semua. Noh kan. Berarti aku bisa Discord lagi kayak sebentar lagi. Aku pengen yang horror dong. Aku karena aku pemberani banget. Tadi aku mau, yaudah aku mau ke gen 12 bentar ya. Aku tetap dulu kalian ya. Nah kak, makasih ya tumpangannya. Aku mau ganti lokasi. Hai guys. Hai, kalian belum pada pulang? Belum, aku belum jemput, aku sambil live tau. Kalian gak ada yang live ya? Akhirnya kalian lagi pada live loh. Siapa? Olin? Iya udah nangguh kalau mau live di sini. Siap guys. Guys, aku mau ganti lokasi lagi jadi bentar ya. Kalian jangan kepo ya aku ngobrol sama siapa. Ini aku melewati lokasi-lokasi semua lokasi di teater. Jadi kalian bisa merasakan itu walaupun kalian tidak bisa melihatnya. Aku belum pulang masih di sini. Belum ntar lagi. Oh, cik sama aku kalau gitu, cik. Enggak, Arali. Udah, kamu udah dijemput. Aku bentar lagi sampai. Udah. Aku lagi live dulu, Arali. Oke. Hai teman-teman, cik. Oke, kita udah sampai di tempat yang seperti biasanya ya, teman-teman. Dadah, hati-hati ya. Terang kan? Ini
ini tempat yang lebih ramai ya, di mana di sini ada kakak-kakak manajer, jadi aku tidak perlu takut dengan kesendirian karena di sini ramai. Oh iya, aku juga ada gift. Boleh nggak sih aku buka ini? Guys, aku dapat gift, tapi aku belum ini. Belum posting, tapi aku enggak apa-apa, aku mau buka deh kalau gitu. Kayak enggak sih nama tempatnya? Iya, ini tempat yang biasanya. Ini dari Mas lihat guys, lucu banget guys, ini foto aku pas Manatsuno Christmas Rose. Aku suka foto ini, deh, menurut aku foto ini emang lumayan kayak bagus. Jadi kayak we have the same taste. Kita punya selera yang sama, Kak. Aku open ya, Kak. Aku izin open ya. Kak. Oh my god. Apa aku harus buka sekarang? Oh my god. Ini boleh gak sih di ini? Di live gak apa-apa gak sih? Iya. Yeah. Gak pernah unboxingnya sih. Tapi kalau misalkan di story itu sering. Is it okay? Dadah, Titi ya. Is it okay? Aku mau unboxing sekarang. Gak usah ditunjukin ini ya. Oke okay guys, jadi aku dikasih gift sama Mas Al. Dan setelah aku mau unboxing sesuatu ya. Tapi aku gak mau kasih lihat boxnya. Tapi aku akan memberikan kalian kasih lihat ini hasilnya. Ini adalah blind box guys. Gak tau aku kok mau ngomong apa, saya maaf. Apa-apa. Gak tau, bentar aja ya. Maaf ya. Maaf. Gak apa-apa. Eh, Levi. Oke guys, aku... Kalau aku dapet pink, aku nangis sih, Reji. Reji, menurut kamu aku dapat apa, Reji? Kayaknya Cici dapat putih karena Cici bajunya putih. Menurut kamu aku dapat apa, Kimi? Pink. Pink ya. Aku pink. Sih suka banget sih kalau aku dapat pink sih. Kakak, menurut kakak aku dapat apa? Pink. Pink ya. Oh my god, guys, dua vote buat pink. Aku juga berharap aku dapat pink. Cici. Oh my god, deg-degan banget aku. Cici. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Biru. Bentar. Belum sih. Oh! Ah! Oh my god, lucu banget. Abu-abu, yes. Pasti ya guys. Gampang kotor. Iya. Ntar aku mau bajuin lah. Lucu banget, gemes. Makasih ya Mas Al. Gemas. Eh, topi aku. Makasih ya guys. Senang sekali. Abu-abu. Gemes banget sih, ya ampun. Kamu boleh sih gemes gitu. Oke, okay, aku mau buka juga dari Kak Leli. Makasih ya Kak Leli. Oh my god, terima kasih. Dapat baju guys. Makasih Kak Leli. Ih, kasih ya Kak. Warna hijau. Nggak sih, nanti aku buka di rumah ya bajunya ya. Ada surat juga. Aku dipanggil bocah tengil. Males banget, aku padahal nggak tengil loh guys. Tapi aku dipanggil bocah tengil. Kalau aku bakal gantung ini ya di tas aku ya. Aku dipanggil bocah tengil padahal nggak tengil. Aku gak tengil guys, aku dapet aku makan dong. No kan cuma kali doang yang bilang tengil, padahal emang enggak. Bocah penakut no. Besok tetap muka di Zoom ya, iya nanti besok kita VC ya teman-teman semua ya.
Ayo bersihin, aku gak ada bersihin ya guys. Walaupun aku udah lama gak bersihin, tapi aku gak bakal bersihin lagi. Oke, aku akan lebih sehat lagi mulai dari sekarang. OMG, guys, kalian lihat dong, aku bahkan ada stiker. OMG, makasih ya kak. Au, aku menjadi Cynthia yang ada dua ininya. Dua apa namanya? Dua antena. Oh my god, terus habis itu ada ini. Kalian tahu enggak yang kayak TV dalam TV ini aku. Foto dalam foto. Ntar kalian print lagi foto ini ya, print foto aku yang tadi. Terus ntar aku bakal peragain lagi. Jadi ntar bakal foto dalam foto gitu. Makasih ya teman-teman. Gue udah dibuka, iya dong. Makasih banyak ya Mas Al ya. Kamu udah janji kan dari waktu itu mau ngasih kak, tapi masih nge-print paper bag. Makasih udah dikasih ya sekarang ya, seneng banget love. Aku mau baca top gifters sekarang. Dah, hati-hati ya. Dah. Oh my god. Apa yang ini? Ini punya siapa? Aku kau kan? Ini. Bebeknya? Olim. Kasih Ci. Dadah, hati-hati ya. Oke guys, sekarang aku karena kalian udah surprisein aku sekarang mau surprisein kalian. Cynthia nginep di teater? Enggak. Nih aku mau baca top gifters ya guys ya. Dari yang ke-15 ada Kak Stephen Jordan, makasih ya kak. Ke-14 ada Kak Angso Alia Only. Oke, kalau gitu makasih ya. Ke-13 ada Kak Andre Bernaya, makasih ya. Ke-12 ada Kak Tommy, makasih. Ke-13 ada Kak Farid Pradipta, makasih ya. Ke-10 ada Kak Ojen Nitya Only Cynthia. Makasih Ci, kaci ya. Ke-9 ada Kak Oki, makasih ya. Ke-8 ada Kak Suryananda Barvinsya, makasih ya. Ke-7 ada Kak Javas Excel, makasih. Ke-6 ada Kak Raihan Wianda Only Alia. Ini kenapa jadi Only Alia semua nih sini. Ke-5 ada Kak Imam Inya Cynthia, makasih ya. Ke-4 ada Kak Zaki Pradikto, makasih. Ke-3 ada Kak Linear, makasih ya. Ke-2 ada Kak Dewa, makasih. Dan yang pertama ada Om Nan Bucan, makasih ya. Kamu jangan teman-teman lagi ya, sini aja, oke? Jangan, kalian jangan beda-beda ya. Oke? Makasih teman-teman yang menemani live aku hari ini. Dadah!